Hai guys, sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Jadi pada video ini bukan video rating dan review ataupun endorse video. Jadi cuma video santai aja gitu. Gue sedikit mau curhat ya. Jelas curhat ya, bukan curhat sih, cerita. Jadi 2 hari sebelumnya tuh tanggal 22 kemarin, akun TikTok gue itu kena pelanggaran karena postingan video. Awalnya sih gue bingung gitu kenapa bisa di-ban. Dan katanya video saya itu mengandung penipuan atau scam gitu. Sudah coba untuk banding ke TikToknya, hubungin pihak TikToknya, masih nggak ada kabar yang jelas gitu. Jadi akun gue Anak Muntun itu udah di ban sekarang dan nggak bisa gue akses sama sekali. Kecil banget sih cuy, soalnya dari 0 followers ke 42k followers itu nggak mudah. Padahal sebentar lagi 50k followers gitu. Dan rencananya nih ya, dulu itu kalau udah sampai 50k followers itu gue mau ngadain giveaway gitu. Giveaway apakah skin kah atau diamond gitu. Tapi ya sekarang gak bisa gitu karena udah keban cuy. Jadi gue inisiatif gitu, daripada nungguin pihak TikToknya yang gak jelas sama sekali tentang keberlangsungan itu akun gitu. Jadi di sini gue buat second account buat upload lah dan mulai lagi dari nol. Buat teman-teman yang udah pada support, gue ucapin makasih banyak. Dan akun baru gue itu kalau kalian mau follow boleh, kalau nggak mau follow juga gak apa-apa. Nama akunnya tuh ini dia, Anak Muntun 7 gitu. Seneng sih cuy bisa ngehibur kalian semua, walaupun ya banyak kritikan juga soal cara rating gue. Gak masalah sih, semua orang punya selera gitu, punya selera masing-masing. Dan ya just info aja, gue mainnya ROAM dan MM. Jadi mungkin ada hero assassin kah, vector kah, mage kah, yang ratingnya gue gak sesuai dengan in-game saat kalian mainin skinnya gitu. Tapi makasih lah cuy, banyak banget juga yang support. Banyak tuh gue baca di komen, semangat bang, lanjutin bang. Walaupun ya di YouTube ini gue jarang banget cuy buat bacain komen-komen kalian gitu, karena gue lagi emang fokusnya ke TikTok gitu, buat sampai ke 100k followers. Biar apa ya, gue sih pengen nyari ini ya, biar banyak brand ataupun endorse yang masuk gitu. Karena dengan adanya itu gue bisa lebih ini apa ya, gue bisa ngelakuin banyak hal gitu. Gue sih pengennya ya dulu ya, gue pengen banget gitu buat turnamen, buat giveaway gitu. Karena ya hanya itu gitu yang bisa gue berikan kepada kalian semua ini yang lagi pada nonton. Ya itu aja sih cuy yang pengen gue sampein. Makasih banyak loh yang udah, gak tau ya masih ada gak ya yang dengerin sampai akhir ini. Tapi ya thank you guys.